Ya. Apa? Ada ikan cupang bagus-bagus nih. Mana? Wih, iya keren ya, bagus ya. Ini sih kayaknya ayah kenal nih. Ini kayaknya yang ini teman ayah deh kayaknya, Om Kiki. Coba lihat tuh, iya benar. Mau ke sana, Kak? Iya, ayo. Ayo udah tuh, ganti baju dulu. Ya udah aku ganti baju dulu ya. Ayo ya, aku udah siap nih. Ayo kita kemon ya. Halo Kiki. Hey, halo Fatir, apa kabar? Ada apa ya? Boleh, cumpang boleh? Cumpang boleh, lihat-lihat aja silahkan. Kalau untuk jenis-jenisnya sih macam-macam. Ada untuk jenis yang ekor lebar, ada yang ekor pendek. Kalau untuk yang ekor lebar itu kita sebutnya ikan cupang half moon. Tapi kalau untuk yang siripnya pendek, kita namainya jenis plakat. Dari plakat itu kita banyak jenisnya. Dari cupang hias, cupang aduan, sama cupang alam, semua pasti ada macam-macamnya. Lebih dari ratusan ekor pasti nama jenis-jenisnya. Di sini ada jenis cupang apa aja, Om? Kalau di sini di Maghrib Beta kita ada cupang jenis hias half moon fancy, half moon red, half moon lavender. Kalau untuk plakatnya kita ada Nemo leopard, blue samurai, ada Nemo galaxy, Nemo multi, macam-macam di sini banyak juga gitu.
gitu. Kita tergantung animo anak-anak sini dan orang-orang sini senangnya jenis apa, makanya kita sediain apa aja jenis-jenisnya. Harganya mulai dari berapa, Om? Kalau untuk di sini kita ada harga dari anak SD sampai harga anak dewasa, mulai dari harga 2.000, 50.000 sampai ratusan dan sampai jutaan pun ada, tergantung jenis dan seleranya masyarakat sini gitu. Om Kiki di sini ternak juga ya? Oh, itu ikannya banyak banget. Iya, di sini juga ternak karena kita juga punya koleksi banyak. Kita pasti ternak sendiri dan untuk peternak sendiri kita namain breeder gitu untuk beternak ikan cupang supaya ikannya jadi banyak. Untuk prosesnya lama nggak sih, Om? Kalau untuk prosesnya sih dari mulai ngawinin sampai untuk jadi burayak sih kurang lebih semingguan ya. Dari mulai kawinin dan penjodohan itu memakan waktu sehari sampai dua hari. Dari dua hari sampai hari ketiga baru mulai dikawinkan, mulai dijodohkan. Dari ikan kecil ke ikan besar berapa lama, Om? Kalau untuk berapa lamanya sih tergantung. Tergantung dari ikannya, dari kesehatannya, dari airnya, dari pakannya. Jadi kalau untuk proses dari ikan kecil sampai ikan besar itu memakan waktu 1-6 bulan. Untuk pakannya apa aja? Kalau untuk pakannya dari ikan kecil sampai ikan dewasa sih beda-beda. Kalau untuk burayak itu kita biasa kasih Artemia, Infusoria. Kalau untuk dari burayak sampai usia dewasa kita biasa ngasih makan kutu air, jentik nyamuk, cacing sutra. Gitu. Kalau enggak ada udang kering, namanya pelet udang. Tergantung dari ikan makanan yang paling sehat itu apa, macam-macam. Di sini ada ikan cupang yang kecil gak, Om? Kalau di sini ada, masih usia burayak sampai usia kurang lebih 1-2 bulan masih ada. Aku boleh lihat gak, Om? Boleh, mau Om tunjukin? Boleh, yuk. Kalau ini kita punya burayak yang kecil, usianya 1,5 bulan sampai 2 bulan. Ini jenisnya Nemo Leopard, Nemo Galaxy, Nemo Multi, semua ada di sini. Indukannya dari Nemo Leopard sama Blue Samurai. Nah, di sini ada yang lebih gede lagi enggak, Om? Kalau untuk yang lebih besar ada usianya di atas 2 bulan. Ayo Om tunjukin. Nah, ini ada usia 3 bulan sampai 4 bulan. Ini jenisnya koi klasik, indukannya dari Nemo. Ini usianya udah lebih tua dari yang tadi. Karena masih banyak, masih seger-seger. Dia lagi proses mutasi warnanya ya. Ini warnanya putih sih, Om. Kalau ini warnanya bukan putih, tapi ini ikan jenis selo. Kalau untuk selo itu dia masih proses mutasi. Untuk buat jadi ikan yang lebih bagus, dia butuh proses mutasi itu kurang lebih 2-3 bulan sampai warnanya full block. Om, kalau pakannya apa aja sih? Kalau untuk pakannya sih di sini ada cacing sutra sama kutu air aja. Kalau untuk jentik sih jarang-jarang pakai. Kayak gimana sih, Om? Sini, Om tunjukin. Nih, kalau untuk pakan yang bagus itu cacing sutra, kayak begini cacingnya. Cacingnya yang harus sehat, bersih, bebas dari kotoran, itu pakan yang paling bagus buat cupang. Oh, kalau cupang makannya berapa kali? Kalau untuk sehari itu, Om Kiki biasanya kasih makan pagi, siang, sama sore. Kalau misalkan sore nggak ada waktu, biasanya kasih makan malam. Minimal rutin, tiap hari 3 kali sehari. Nah, kalau ini kutu air. Kutu air itu sehat untuk burayak dan bisa untuk ikan yang dewasa. Ini ikan yang banyak mengandung protein. Nih, kayak gini jenisnya. Yang bagus itu yang warna merah. Bang, beli. Beli apa? Beli ikan cupang. Boleh masuk. Boleh, A, mau lihat ikan apa? Mau lihat ikan koi. Ikan koi boleh. Mana, Om? Milih aja mau yang mana? Ya. Wah, aku pilih yang mana ya? Ini bagus-bagus semua. Jadi bingung mau milih yang mana. Om, aku boleh buka skannya dong? Boleh. Oke. Wah, warnanya merah teman-teman. Keren. Wah, ini bagus nih. Keren. Om, ini jenis cupang apa, Om? Kalau itu jenis
Kupang Yellow Fancy, namanya daging kuning. Eh, kamu jadi beli yang mana? Aku nggak tahu, aku bingung soalnya ini bagus-bagus semua. Om, aku beli yang ini aja, Om. Yang ini ya? Oke, ya. Kita bungkus ya. Nih, yang ini. Ya. Nah, teman-teman yang ada di Bogor, jangan lupa mampir ke sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dadah. Dadah. Bang berikutin.